Oke, teman-teman, rekan-rekan biker, saya pemain motor biasa dengan motor-motor dari produksi Jepang maupun dari Italia maupun satu ini India. Yang saya akan bahas pertama adalah soal Pulsar 220 ini adalah agak unik. Dan menurut pendapat saya, motor ini lebih banyak teknologinya kiblatnya ke arah Eropa, itu mungkin kurang lebihnya ke Jerman mungkin ya. Ini antik, kaki-kakinya ini ya, suspensinya relatif sangat empuk. Dan kalau kita lihat suspensi depan, ini diameternya sangat besar. Ini juga mempengaruhi kenyamanan pada saat kita berkendara jarak jauh. Kalau dibilang jarak jauh maupun dalam kota, ini dalam kota juga cukup lumayan nyaman. Karena apa? Konsumsi bensinnya tuh sangat relatif irit sekali. Dengan CC 220 ya, ini mungkin bisa di atas 130. Tapi kalau misal konstan jauh itu mungkin lebih irit lagi, tergantung bagaimana cara kita membawanya ya. Ini sangat irit sekali. Nah, uniknya lagi ini motor ya, kalau kita memakai sen ya, nggak memakai sen, nah itu kalau sebelah kiri ya nyala, ini tanpa harus mematikan, tapi dia cukup mengembalikan di posisi lurus lagi, dia akan mati. Akan mati. Oh, kayak mobil ya, Pak? Iya, kayak mobil ini. Jadi, sangat enak sekali kita pakainya. Nah, setelah itu, ada lagi. Kalau mungkin teman-teman di beberapa motor, ya, panel-panel ini tidak nyala. Tapi kalau ini, dia terang kalau malam. Oh, ada kelihatan lampunya. Iya, kelihatan semua. Ini panel ini semua nyala. Jadi mirip seperti mobil juga, ya. Nah, kalau lampunya kalau kita lihat. Nah, ini lampunya kalau dilihat ini kan udah LED ya. Udah LED dia. Lebih sporty dengan bentuknya seperti ini, menyatu dengan kedoknya. Jadi kelihatan harmonisasinya juga udah didesain seperti ini, spionnya gayanya gaya balap ya. Oke, nah ini motor ini juga kalau saya pernah dulu turun mesin. Oh, pernah nih Pak. Nah, kenapa itu Pak turun mesin? Waktu itu kita mau ganti plat kopling. Oh, plat kopling. Iya enggak? Ini olinya ini hanya ada di sebelah kanan, ya. Rantai ketengnya pun di kanan. Ini dia buktinya nih. Ini cuma ada di, oli ada di sini aja. Di sisi kiri sana nggak ada oli, kering dia. Oke, baik. Nah, untuk nyetel topnya kopling itu ada sendiri. Itu ada giginya tersendiri, kayak semacam gigi primernya lah. Itu sampai diputer tertentu dia akan kunci dan akan baru kita bisa masukkan. Kalau tidak dikenain topnya dia akan bunyi berisik dia. Oke, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau melihat dari ini knalpotnya ori atau enggak nih, Pak? Orisinil. Knalpot ini masih orisinil. Ini full semua masih standar. Mungkin tampilannya juga agak Ini bisa dibilang sport atau enggak, Pak? Ini udah dibilang sport ini. Oh, sport ya. Udah dibilang sport. Karena apa? Dari bentuknya kita lihat bisa stangnya stang jepit. Oke. Okay. Ya. Posisi duduknya dan footstepnya itu udah ada di samping agak ke belakang. Kalau touring itu biasanya yang standar itu adanya di sini, di bawah mesin. Iya. Biasanya ya. Oke. Okay. Nah, ini terus shockbreaker-nya? Kalau shockbreaker-nya juga ini masih bawaan, masih asli ini. Oke. Okay. Ini agak-agak mirip rasanya tuh dengan kalau saya pernah pakai Tiger itu, hampir mirip. Cuman kalau sasis dia emang lebih panjang Pulsar lah. Oke, Pak. Untuk kelebihannya, Pak. Kelebihannya selanya tadi. Ya tadi satu adalah lebih irit. Lebih irit. Oke. Okay. Ya. Yang kedua, bajaj ini
yang mempunyai satu-satunya teknologi yang merancang pengapiannya beda. Karena apa? Satu blok ini ada dua busi. Dua busi. Dua busi. Nah, mungkin yang disebutnya irit, ketika di RPM tinggi baru nyala dua-duanya. Sehingga tenaganya powerful. Kalau kelemahannya setiap produk itu biasanya ada. Okay. Pasti ada ya. Biasanya kelemahan itu datangnya dari kelebihannya itu sendiri. Misal, ya, pada saat kita dibilang nyaman dengan apa sih namanya sasisnya panjang, yeah, pasti ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Pada saat kita parkir, oh, parkir, motornya kita panjang sendiri. Kira-kira panjangnya berapa? Ini yang jelas lebih panjang dari motor standar lah. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Dan itu, kalau kita bawanya apa namanya dalam kecepatan tinggi dan jalan lurus, ya, ya, enak. Saya perhatikan di sini motor ini udah dibikin engine mounting. Oh. Ya, ada engine mountingnya. Ini lihat. Ini adalah engine mounting. Peredam getar mesin. Itu engine mounting ya? Ini engine mounting. Dari sini juga ada nih engine mounting. Kalau mungkin teman-teman mekanik akan lebih tahu. Kalau menurut saya ini engine mounting yang meredam getaran. Jadi engine mountingnya mungkin ada 4 mungkin. Ada 4 engine. Titik. Jadi untuk meredam getaran sehingga apa? Ketika kita bawa itu nyaman. Pendingin mesinnya Pak? Itu? Itu pendingin mesinnya ini adalah oil cooler. Udah pakai oil cooler standarnya dan tidak diapa-apakan. Tidak dimodif sama saya. Dan kalau kita perhatikan di kolong ini ada di knalpot ada satu mover nih. Ini sebenarnya penyaring nih. Meredam suara juga dan apa? Sebagai filter ya untuk apa? Lebih apa? Emisi. Oke. Untuk merendahkan emisi. Untuk... Jadi benar-benar ini sudah dirancang sebagai ramah lingkungan untuk saat ini. Untuk pengeremannya, Pak? Untuk pengereman dia standar mungkin ya kalau yang sekarang itu udah dua disc brake depan belakang itu udah standar ya, sangat apa namanya nyaman dikendarakannya. Nah mungkin kalau teman-teman juga lebih mengenal motor, motor itu pada prinsipnya mungkin sama, cuman bagaimana cara kita membawanya dan mengenalnya ini motor. Oke. Setiap motor sama. Tinggal masing-masing cara membawanya. Oke. Untuk ini Pak, kenapa memilih motor ini Pak? Maksudnya, apa motor ini bisa dipakai lebih enak, nyaman jarak jauh atau jarak dekat? Karena walaupun dalam kondisi macet, mesinnya itu relatif tidak panas di kaki. Oke. Tidak panas dan enak, tidak apa tadi ada redam peredam getarnya itu di engine mountingnya, sehingga nyaman untuk digunakan. Untuk jarak jauh cukup. Saya sudah mencoba Jawa Barat. Saya sudah coba. Oh Jawa Barat. Iya. Mungkin kalau teman-teman pecinta apa namanya mania pulsar mungkin lebih dari saya kali penjelajahnya. Saya tahu. Teman-teman pulsar nih banyak sudah berkeliling di apa namanya di tanah air ini. Ya mungkin kalau keliling itu kita udah harus prepare siap apa? Suku cadang aja. Oke. Karena emang lumayan kita harus mengerti tempat-tempatnya. Kalau daerah sini Pak, suku cadangnya ada di daerah mana Pak? Kalau di Jakarta, Jabodetabek itu yang saya sudah kunjungi. Di Jakarta itu ada di Pondok Bambu. Okay. Itu spesialis pulsar. Situ ada. Terus di Cisalak juga ada. Pas di Jalan Raya Bogornya. Nggak jauh dari Pasar Cisalak. Okay. Lalu ada di Bogor. Di Bogor ada dua kalau nggak salah. Yang satu spesialis pulsar khusus dekat terminal stasiun Depok. Stasiun Bogor, maaf. Dekat Taman Topi persisnya. Di situ ada. Dan satu lagi kalau nggak salah ada dekat Jambu 2 itu ada. Tapi lebih banyak di
spesialisnya di Bogor, di Taman Topi tadi. Oke. Untuk ini, Pak, harganya nih, Pak. Nah, ini yang belum belum punya atau punya niat untuk nyari motor ini, untuk memiliki motor ini, beli motor ini harganya gimana, Pak, ini harganya nih? Harganya relatif, menurut saya relatif bisa terjangkau. Karena apa? Tergantung dari kondisi, tergantung hobi. Masuk nggak hobi kita di dia? Kalau misalnya kita nggak hobi, ya susah. Kisarannya, Pak? Kisarannya mungkin bisa di bawah 10. Oh, ada yang 10 ya? Iya. Bikers, kalau kita sudah menjiwai dari satu motor, itu pasti kenal karakteristik motor itu tersendiri. Oke, Pak. Ya. Satu, pada saat kita menyalakan mesin, itu bisa kelihatan karakternya. Dari suara starternya, suara mesin pertama dia menyala. Tuh, yang kedua, kita akan bisa menyentuh gas. Yeah. Ketika gas itu kita tarik atau kita putar itu lebih ringan, itu relatif sangat nyaman pada saat dikendarakan. Ya. Lalu apa? Kopling. Oh, kopling, Pak. Kopling. Nah, Pak, koplingnya. Kopling itu sangat enteng biasanya kalau motor yang enak. Ah. Sangat pasti enteng itu dia. Justru kalau yang walaupun second dia enteng, berarti mesinnya alhamdulillah biasanya bagus. Ya. Sangat bagus. Nah, lalu apa? Kita perhatikan. Kita lihat dari gearnya. Oke. Dari situ bisa kelihatan juga. Kelihatannya apa? Oh, ini motor ini masih sangat nyaman. Karena apa? Kalau dia sudah goyang sasisnya, dia akan gearnya juga akan kurang bagus dia bentuknya. Dia bentuknya udah nggak balance. Kita lihat. Berarti untuk mengetahuinya harus dites dulu ya? Harus dites, dan kita lihat depan sama belakang bannya. Itu dilihat dari belakang, kita lihat sejajar nggak, simetris nggak. Kita memindahkan gigi. Pada saat gigi itu dipindahkan agak susah, ada dua kemungkinan sih emang. Entah emang di dalamnya gigi itu emang asnya atau itu udah agak aus, atau mungkin sudah waktunya ganti oli. Itu kita perhatikan. Okay. Dari situ. Nah, siapa lagi, Pak? Setelah itu kita perhatikan juga yang saya tadi bilang, getaran mesinnya. Kita perhatikan itu. Dan yang nggak kalah penting adalah apa? Kelistrikan. Kita coba satu-satu semua panel. Ini nggak ada selahnya ya, Pak ya? Tidak ada, ini tidak ada selahnya. Dia full. Jadi elektrik dia. Pakai dinamo starter, Pak ya? Dinamo starter. Oke. Itu juga penting nggak, Pak, dicek? Oh, itu sangat penting. Ya. Sekarang kalau nggak ada kick starternya, businya atau starternya, bendiknya atau spoolnya udah nggak itu, kita nggak akan bisa. Relatif halus, karena tadi itu sudah ada filter suara di knalpot. Oke. Oke, Pak, makasih infonya ya. Ini adalah bajaj Pulsar, CC-nya 220 cc, tahun 2011, made in India ya, Pak ya? Ya, betul. Berarti ini termasuk CBU nggak, Pak? Ini atau diperakit di Indonesia? Sepertinya kalau yang produk awal di sebelum dia masih CBU kelihatannya. Iya. Oke. Ya, tambahannya kita mengendarakan itu dengan motor apapun, bukan karena kecepatannya yang maksimal, tapi adalah kecepatan konstannya, itu yang kita jaga. Selain keselamatan, motor pun akan awet. Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik.